Dina raraga nitenan praprakan Pilkada Walatra anu dipaju kalawan lancar tur ngalarapkeun protokol kesehatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngadegdeg ka sajumlah ing TPS di sakuliah Kabupaten Bandung. Hasilna praprakan Pilkada Walatra di Jawa Barat dicindekeun dipaju kalawan lancar sarta luyu kana prosedur protokol kesehatan. Bari diaping ku Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri jeung Pangdam Tilu Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nitenan langsung prak-prakan pemungutan suara kepala daerah Walatra di sawatara tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Bandung. Selesai di lokasi TPS anu dititenan ku Ridwan Kamil bebarengan jeung Kapolda Jawa Barat Turta Pangdam Tilu Siliwangi nyaeta TPS 8 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Dinanas-nasna eta panitenan prak-prakan pilkada di Kabupaten Bandung teh dilakonan lantaran daftar pemilih tetap na kawilang rea sarta kaasup kana zona merah COVID-19. Dumasarkan hasil panitenan, prak-prakan pemungutan suara di Kabupaten Bandung luyu karena protokol kesehatan anu rekep. Tim mimiti antayan pemilih anu ngalarapkeun jaga jarak, ngumbah leungeun make sabun, dicek hawa awak, sarta nyiagakeun sarung tangan. Samalah pihak penyelenggara turta pengawas pemilu ge tuhu karena protokol kesehatan. Dina pilkada ayeuna, saban TPS diwewegan ku bilik khusus keur pemilih anu hawa awakna leuwih ti 37 derajat Celcius, sarta pemilih anu keur memejeuh nanyorang isolasi mandiri. Eta bilik khusus teh dipiharep mampu nang tayungan sakumna hak pilih warga. Saya bersama Forkopimda melakukan pengecekan di mewakili 8 wilayah yang melaksanakan pilkada. Kita pilih di Kabupaten Bandung karena dari sisi indeks pemilu ini termasuk yang perlu diwaspadai lah kira-kira gitu ya. Jumlah pemilihnya juga paling banyak. Pertama di daerah perkotaan tadi di Soreang, kedua di daerah Gambu di pedesaan. Secara umum prosedur sudah baik ya. Orang datang cuci tangan dulu, kemudian dites suhu. Pakai sarung tangan plastik disediakan dalam prosedur di dalamnya. Kemudian para petugas saya lihat juga ditambahi dengan face shield untuk menguatkan prosedur kesehatan. Kemudian juga saya lihat di dua tempat tadi jumlah yang datang relatif tinggi. Mudah-mudahan ini mewakili tingkat partisipasi yang juga tinggi yang kita harapkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun prak-prakan Pilkada Walatra di 8 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat dikokolakeun kalawan aman turta lancar sarta prosedur protokol kasehatanana dilarapkeun kalawan HD. Raraged karandapan di Cianjur jeung Sukabumi. Pangnakitu TPS anu diadegkeun rug-rug katebak angin puyuh, tapi eta hal teh diungkulan ku cara pindah ka tempat sejen anu leuwih aman. Ridwan Kamil meredih sakumna pihak sangkan satu tas prak-prakan Pilkada Walatra salawasna tuhu kana protokol kesehatan keur nyinglar klaster anyar COVID-19 Pilkada. Rezitia Prasaja, Bandung TV.